adalah Jumiati, seorang perempuan parubaya warga Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara yang rela menjadi badut untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Jumiati tak canggung mengenakan pakaian badut. Dengan santai, ia pun bergegas berjalan menuju suatu tempat, tepatnya di area Museum Mula Warman Tenggarong. Sejak 2019 lalu, profesi menjadi badut sudah ditekuni. Meski dirinya juga berdagang, namun di masa pandemi seperti saat ini dagangannya sepi pembeli. Hal itu membuat ia terus menjalani profesi sebagai badut. Profesi badut hanya dilakukan Jumiati pada hari libur, meski pendapatan masih di bawah target yang berkisar Rp20.000 hingga Rp70.000 per hari. Tak hanya itu, hasil dari pendapatan menjadi badut bisa Jumiati sisihkan untuk keperluan sekolah anaknya yang masih duduk di bangku SMP. Penghasilan suami Jumiati yang juga tak menentu sebagai buruh lepas turut memotivasinya untuk mencari pendapatan tambahan. Meski di tengah terik matahari, Jumiati tetap gigih berjuang untuk menjalani profesinya sebagai badut. Walaupun hasil yang diterima tidak seberapa demi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. 30.000, kadang-kadang 50, yang nggak pasti juga kalau Sabtu Minggu tuh. Kadang sampai 70.000 itu aja sehari itu. Ya untuk belanja anak saya juga. Fairuz Kaltim, Tara TV, melaporkan.